tadinya jualan bakso keliling. Berhubung bakso keliling tidak banyak, akhirnya pindah haluan jadi tukang soto. Saya jam 2 malam udah belanja, beli daging ke pemotongan, terus habis itu ke pasar pagi, ke Bumen sekitar jam 3 nyampe rumah langsung proses memasak. Soto daging sapi masih jarang ya mas ya, jadi bukan nyoba daging sapi mas. Kalau daging ayam kan di sini udah banyak, sedangkan di sini daging sapi belum ada.
Kalau tempat, masalah tempat ini masih nyewa mas, masih nyewa, belum punya sendiri. Ya, kalau kebutuhannya ya kadang kalau nggak habis pada banyak yang kebuang mas. Paling kita ambil ya sedikit lah buat makan atau selebihnya kita buang mas, karena kita nggak bisa resiko, nggak berani untuk itu lagi pasti langsung kepikir lagi yang baru. Paling ramai biasanya hari Senin. Hari Senin. Kalau hari biasa ya standar lah mas, paling habis ya sekitar 25 porsi baru di segitu. Yang penting bisa balik modal buat dagang besok lagi masih belajar. Tadinya 10.000 mas, untung sekarang apa-apa sudah mahal, semua bumbu juga daging, jadi sekarang saya naikkan 2.000 mas jadi 12.000 satu porsi kan. Itu sudah menutupi yang hak belanjanya pak apa belum itu harga segitu mas? Ya sepertinya belum ya mas, tapi kan kita menyesuaikan tempat mas, jadi yang penting bisa dinikmati dengan harga sekian, orang bisa makan daging sapi gitu aja mas.